مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في كل قول وعمل اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد جماعة sekalian kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Firqatun Najiyah. Iya. Sekarang halaman 66 tentang syirik yang ketiga ya. Betul ya? Ya, syirik yang ketiga yang wajib kita jauhkan dari diri kita, sebab ini masuk kategori syirik yang besar, yaitu asyirku fis sifat, kata penulis rahimahullah, yaitu asyirku fis sifat, syirik dalam sifat, yaitu menyamakan Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu syirik. Beliau memberikan keterangan definisi di sini. Wadzalika bi an yasifa ba'dha khalqihi min al-anbiya wal awliya wa ghairihim bi ba'd as-sifat al-khassah billah azza wa jalla ka ilmi al-ghaibi mathala. Kata penulis begini, syirik sifat itu maksudnya mensifati sebagian makhluk, misalnya dari para nabi atau para wali wali Allah atau selain mereka, dengan mensifati yang khusus yang itu bagi Allah Azza wa Jalla. Ini mensifati para nabi atau para wali Allah atau yang lainnya dengan sifat yang khusus yang seharusnya itu tidak boleh disifatkan kecuali hanya untuk Allah. Contoh ilmul ghaib, seperti mengetahui yang ghaib. Iya. Bahwasanya yang mengetahui yang ghaib, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sekarang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Begitu pula apa saja yang ada di langit dan di bumi beserta isinya dengan detail, tidak ada yang tahu selain siapa? Allah. Apabila sifat ini, mengetahui yang ghaib, diberikan kepada makhluk, nah itu syirik. Faham ya kah? Seperti misalnya mengatakan bahwa fulan, si dukun itu, dia mengetahui yang ghaib, nah ini syirik itu. Sebab alimul ghaibi, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaib. Allah yang mengetahui semua yang ghaib tidak akan ditampakkan ilmu itu kepada siapapun. Illa man irtadha min rasul, kecuali sebagian ilmu Allah beri kepada para rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla alamul ghuyub, mengetahui yang ghaib. Tidak boleh kita mensifati makhluk siapapun dia alamul ghuyub, tidak boleh, haram hadha. Dan itu masuk kategori syirik dalam sifat. Di mana kejadian apa terjadinya syirik ini? Hadha an-naw' muntashirun baina as-sufiyyah. Syirik ini, macam syirik ini yaitu syirik dalam sifat, tersebar di kalangan orang-orang sufi. Wa man ta'athara bihim, dan yang terpengaruh dengan mereka. Ya. Contohnya seperti perkataan Al-Busiri. Al-Busiri ngarang buku namanya Burdah. Ya, buku itu tersebar di Indonesia, ikhwah. Kecil bukunya, warnanya hijau. Mirip seperti ini, warnanya hijau. Isinya itu puji-pujian untuk Nabi. Di antara kalimat di sini dibawakan satu baitnya oleh penulis buku ini. Al-Busiri memuji Nabi, yamdahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan fa inna min judika dunya wa dharrataha.
wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalami. Engkau wahai Nabi memiliki kedermawanan dengan menginfakkan dunia ini beserta isinya plus dunia lagi nomor dua. Bayangkan ya, Al-Busiri memuji Nabi bahwa dia dermawan telah menginfakkan dunia ini beserta isinya kepada makhluk. Memangnya Nabi itu Allah, ya kan? Jadi dia mendudukkan Nabi pada derajat ketuhanan. Ini lebih dahsyat lagi kalimatnya setelah itu. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan di antara ilmumu wahai Nabi, kau mengetahui semua yang ada di Lauhil Mahfuz yang dicatat oleh pena di Lauhil Mahfuz. Apakah Nabi tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz? Jawabannya apa ya kau? Tidak. Tapi Al-Busiri ini kebablasan, suka memuji Nabi sampai dalam bukunya itu ya berlebihan, sampai mendudukkan Nabi memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku itu dibaca sama habaib. Habaib saya pas menemukan itu ada jadwalnya malam Rebo kalau salah itu. Saya lihat, oh ada bukunya yang sudah diletakkan di situ. Kasihan mereka ya, gak ngaji tauhid. Akhirnya apa? Padahal mungkin mereka tidak paham apa yang mereka baca itu dalam kitab Al-Burdah itu. Tapi isinya banyak ghulu wal ifrat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalimat ini didahului oleh kalimat wa ma lil aludzu siwaka. Bagaimana aku tidak bergantung kepadamu wahai Nabi? Terus dia mengatakan alasannya ini. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam. Jelas ini syirik sudah. Al-Busiri jatuh ke dalam syirik sifat karena mensifati Rasulullah ya dengan menginfakkan dunia ini beserta isinya. Bayangkan coba, memangnya Nabi sekarang masih hidup memberi nafkah kepada kita? Kan sudah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mungkin memberi mencukupi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Gak mungkin lah, karena Nabi itu manusia biasa. Dia manusia biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disifati bahwa Nabi itu memiliki ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz dan yang ditulis oleh pena. Yang tahu tentang Lauhil Mahfuz hanya Allah. Nabi tidak tahu. Baik. Wa min huna ja'a ad-dhalalu ba'd ad-dajjalin alladziina yaz'umuna ru'yat ar-rasul yaqadha. Nah ini ya ikhwah. Jadi apa namanya, bedanya orang sufi ini sampai mencapai derajat kesyirikan itu akhirnya melahirkan banyak keanehan-keanehan. Di antaranya apa dikatakan di sini? Di antara kesesatan mereka ini ada yang mengaku melihat Rasulullah dalam keadaan melek, bukan dalam keadaan mimpi loh. Kalau mimpi masih mungkin, tapi ini melek. Bahkan di antara mereka ada yang berkata ketika dia kunjung ke Raudhah dekat kuburnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kuburnya Nabi bergerak-gerak ya. Kemudian Nabi keluar dan mencium lututnya orang Indonesia dari Banjar itu. Ngawur sudah ini. Ngawur pol sudah ya. Ini ya kawan. Itu kan menghina Rasulullah. Masa Rasulullah mencium lututnya dia? Itu orang Banjar. Jadi, alhamdulillah sekarang di Banjar alhamdulillah sudah banyak dai tauhid yang mengajarkan Banjariyin kepada tauhid. Alhamdulillah. Apa di sini ada orang Banjar sini? Ini dia. Gimana tuh? Khair ya? Alhamdulillah. Kemudian yasalunahu amma khafi alaihi min bawatin nufus man yukhalitunahum. Ah ini ya ikhwah. Yasalunahu amma khafi alaihi min bawatin nufus man yukhalitunahum. Terus dalam pertemuan itu katanya dengan Nabi dalam kondisi tidak tidur ya, mereka katanya bertanya kepada Nabi ya,
dialog dengan Nabi tentang apa yang ada isi hatinya mereka kadang-kadang, dan siapa yang bergaul dengan mereka. Ini ya, jadi mirip kayak dukun. Itu ada toko besar, ya, top, antum pasti tahu orangnya. Dia itu kalau kedatangan tamu, ini ada ikhwan yang ngasih tahu saya, ketika berkunjung ke orang itu sudah bisa tahu. Ketika sudah duduk, kamu tadi dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, kamu tadi makan ini dan itu. Siapa yang ngasih tahu ini? Orang ini kok bisa tahu ini tamunya itu dari sini makan ini dan itu dan lain sebagainya? Jin, jin yang ngasih tahu. Allah musta'an. Kemudian wa yuriduna ta'mirahum fi ba'dhi syu'unihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana liya'lam mithla dhalika fi hali hayatihi. Aywa. Kemudian mereka menginginkan dengan cerita itu, bahwa mereka ngarang cerita ketemu Nabi dalam kondisi tidak tidur, dengan keinginan mereka menginginkan agar Nabi menjadi amir mereka dalam sebagian urusan mereka. Padahal Nabi tidak pernah seperti itu. Hatta ketika Nabi masih hidup, ya ikhwan, bagaimana? Nabi tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Allah menyuruh kepada Nabi SAW untuk mengatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf halaman berikutnya, walau kuntu a'lamu al-ghaiba, walau kuntu a'lamu al-ghaiba, lastakthartu minal khair, wama masanya su. Ya. Ini Nabi alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, sekiranya saya, ini Rasulullah, mengetahui yang gaib, aku tahu yang gaib, sekiranya aku tahu yang gaib, ini apa yang akan terjadi? Sekiranya aku tahu, tentu aku akan banyak mendapatkan kebaikan. Karena dia bisa milih, Nabi bisa milih, misalnya besok itu, misalnya tahu bahwasanya besok ada lokasi A dan B dalam berdagang. Kalau dia tahu bahwa di lokasi B itu lebih banyak keuntungan, tentu dia gak akan pergi di A, dia akan pergi ke B karena dia tahu bakal akan dapat keuntungan yang banyak. Wama masanya su, dan tentu saya tidak akan terkena keburukan dan bencana dan musibah. Kenyataannya bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib, dan Nabi SAW ketika terjadi perang Uhud, bagaimana ya ikhwah? Nabi berdarah mulutnya. Ya, waktu perang Uhud itu. Dan 70 sahabat mati syahid. 70 sahabat waktu perang Uhud. Nabi terluka waktu itu. Sekiranya Nabi tahu bahwa bakal di perang Uhud Nabi terluka dan para sahabat banyak yang mati, tentu Nabi tidak datang ke Uhud. Paham ya ikhwah? Nah, itu. Karena Nabi tidak tahu yang gaib, Nabi melaksanakan perintah Allah, yaitu perang, datang ke Uhud, dan terjadilah perang Uhud di situ. Jadi Nabi dalam kondisi hidup, masa-masa hidupnya tidak tahu yang gaib, kecuali perkara yang diberitahu oleh Allah, seperti tanda-tanda kiamat, kecil besar. Ya, dan juga Allah menurunkan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang sebagian isinya adalah berita kisah masa lalu, kisah para anbiya wal mursalin masa lalu, itu tidak semuanya. Kemudian peristiwa apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, tanda-tanda kiamat, itu dirangkum oleh Ibn Kathir dalam kitab An-Nihaya Fil Fitan wal Malahim. Itu ya akhwan. Itu kitab isinya tentang tanda-tanda kiamat, peristiwa yang terjadi sepeninggal Nabi SAW, karena Allah memberitahu kepada Nabi. Iya, yang enggak diberitahu oleh Allah, Nabi enggak tahu. Contoh, Nabi tidak tahu siapa yang hadir di sini sekarang. Nabi tahu enggak? Enggak tahu ya. Nabi SAW tidak tahu apa yang berapa jumlah penduduk dunia sekarang. Enggak tahu lah. Nabi juga tidak tahu berapa jumlah semut di dunia. Enggak tahu lah. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah, ya, tentang yang diinginkan oleh Allah agar Nabi tahu, dan itu bermanfaat buat umatnya. Tidak semua gaib, perkara yang gaib diberitakan oleh Allah kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ya'lamu dzalikal ghaib ba'da wafati? Bagaimana tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa Nabi tahu apa yang terjadi sepeninggal beliau? Nabi tidak tahu. Makanya ketika hadis tentang Al-Kautsar, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan taraktu fikum amray lan tadillu in tamassaktum bima kitabullah sunnati wa lay yatafarraqa hatta yarida alayya al-haw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua sesuatu, dua perkara. Tidak akan sesat kalian selama-lamanya jika berpegang kalian dengan kedua hal itu, yaitu kitabullah Al-Qur'an wa sunnati dan sunnahku. Dan tidak akan terpisah Quran sunnah ini sampai dia mendatangiku di telagaku Al-Haw, Al-Kautsar. Ini barang siapa berpegang pada Quran sunnah di dunia ini, maka dia akan berjumpa Nabi di telaga Al-Kautsar di mahsyar, di padang mahsyar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan wa innahu la yukhtala juduni, ada orang yang dilarang untuk mendekat ke telagaku Al-Kautsar itu. Maka Nabi bersabda, usaihabi, dia ini sahabatku. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kau tidak tahu hai Nabi apa yang terjadi sepeninggal. Subhanallah. Nabi tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal setelah wafatnya Nabi. Nabi tidak tahu setelah wafat Nabi, Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu. Ada yang berpaling. Ya, kata Imam Nawawi mengomentari hadis itu. Ada dua makna. Yang pertama, yang dilarang mendekati telaga Al-Kautsar Nabi itu, ahdatsu yakni berbuat dosa besar. Dan dia tidak bertobat. Dua, ahdatsu di sini maksudnya ihdats fid din, yaitu bid'ah, menghidupkan bid'ah, mengajak orang lain kepada bid'ah. Orang ahlul bid'ah tidak boleh minum telaga Al-Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meneguhkan kita semua di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersatu di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Wantiqalih ila rafil a'la. Jadi Nabi tidak tahu setelah Nabi meninggal rohnya naik ke langit dan Nabi berpindah ke alam barzakh, maka tidak ada yang tahu. Nabi tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Wa hina sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ihdal jawari taqul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang budak wanita mengatakan wa fina nabi ya'lamu ma fi ghadan, di tengah kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Maka Nabi bersabda, da'i ma hadha, tinggalkan perkataan itu. Da'i, tinggalkan olehmu wahai perempuan perkataan itu. Wa quli bil ladzi kunta taqulin, ucapkanlah olehmu dengan perkataan yang benar-benar saja, jangan yang berlebihan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad yutli'uhumullahu ala ba'dil mughayyibat, bahwa kadang Rasulullah diberi oleh Allah Azza wa Jalla tentang perkara yang gaib kadang. Ya, seperti waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Nabi diperlihatkan oleh Allah banyak hal. Ya, yang itu dalam surat Al-Isra ayat 1 dalam tafsir itu diterangkan panjang lebar. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat gerhana matahari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat syurga dan neraka ketika sholat gerhana itu. Islam maju ke depan dan mengambil sesuatu. Terus juga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu memimpin sholat itu, Nabi begini, ya. Terus selesai salam ditanya, apa yang kau lihat ya Rasulullah ketika sholat itu? Yang pertama Nabi melihat buah syurga, ya. Nabi mau memetiknya, subhanallah. Yang kedua Nabi melihat ini syaitan jin sedang lewat di depannya, maka Nabi cekik. Dia bilang, kata Rasulullah SAW, sampai saya merasakan dinginnya lidahnya.
menjulur lidahnya setan itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah perkara yang gaib, sebagian saja, tapi tidak semua hal. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Surat Jin. Allah lah yang mengetahui yang gaib. Allah tidak akan menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah dari Rasul. Kesimpulan dari bab ini, barang siapa yang bertauhid dengan tiga macam tauhid, wajib menjauhi lawan daripada tiga macam tauhid itu. Kalau tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, maka syirik yang harus dijauhi adalah syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, ibadah, dan syirik dalam nama dan sifat. Jelas ya, ikhwah? Jelas. Saya mau tanya antum nih, apa tauhid rububiyah itu? Yang tahu angkat tangan dong. Memiliki, ya bagus pak. Berarti lawannya adalah syirik rububiyah itu bagaimana? Kalau Allah satu-satunya yang menciptakan dan memiliki dan mengatur alam semesta ini, berarti syirik rububiyah itu bagaimana? Hah? Ah, meyakini adanya pencipta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, itu syirik rububiyah. Itu maksud saya, kok. Kalau tauhid uluhiyah apa artinya? Gantian-gantian pak, yang muda-muda kan pak. Yaitu menyerahkan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah. Kalau syirik uluhiyah berarti menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Alhamdulillah. Man huwal muwahhid, judul baru ini. Siapa orang yang bertauhid itu? Muwahhid. Muwahhid itu orang yang bertauhid. Hadhin al-anwa' al-thalatha min asy-syirk. Ini tiga macam syirik. Man nafaha 'anillah, barang siapa yang meniadakan dari Allah, fa wahadahu fi dzatihi, kemudian dia mentauhidkan Allah ya dalam zatnya, bahwa zatnya cuma satu. Wa fi ibadatihi, dan menyerahkan ibadahnya untuk Allah. Wa du'aihi, dan doanya untuk Allah, kepada Allah. Fi sifatihi, dan dia menetapkan sifat Allah. Fahuwa al-muwahhid alladhi tashmaluhu, maka dia itulah muwahhid, orang bertawahid, yang tashmaluhu kullal fadha'il, kullul fadha'il al-khassah bil muwahhid. Ini semua keutamaan dan karamat, kemuliaan bagi ahli tauhid, dia akan mendapatkannya. Masya Allah, banyak sekali ya kawah. Ya, keutamaan tauhid itu banyak sekali. Kalau salah sudah dibahas di awal. Tentang keutamaan tauhid sudah ini, fawaid tauhid. Ya, sudah dibahas tentang faedah-faedah tauhid. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam tiga macam tauhid itu dan menjauhi syirik dari tiga macam itu, maka dia akan mendapatkan karamah, kemuliaan, dan keutamaan yang sangat banyak dari Allah yang dikhususkan untuk ahli tauhid. Wa man athbata naw'an minha fala yakunu muwahhida. Barang siapa yang hanya menetapkan satu macam tauhid dari tiga, tapi dia hanya menetapkan satu, maka dia bukan ahli tauhid. Misalnya dia menyatakan bahwa Allah itu yang menciptakan dan memiliki dan mengatur alam semesta, tapi ketika diajak beribadah dan berdoanya kepada Allah, enggak mau dia. Dia maunya berdoa kepada wali yang ada di kuburan. Nah, itu syirik. Bal yantabiqu alaihi qaulullah ta'ala, bahkan dia terkena dengan ayat
walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Surat Al-An'am. Sekiranya mereka musyrik, akan hapus semua pahala amal mereka. Lain asyrakta lahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar. Jika kamu syirik, maka sungguh-sungguh akan hapus seluruh amalmu dan kau akan menjadi orang yang merugi, disiksa di neraka Jahannam selama-lamanya. Wa idza taba, jika dia bertobat di dunia, wa nafas syirik ma Allah dan meniadakan tandingan bagi Allah, fayakunu minal muwahhidin, maka dia termasuk ahli tauhid. Allah menjadikan minal muwahhidin, kata beliau. Ini doa buat kita semua. Ya Allah, jadikanlah kita semua ke dalam golongan ahli tauhid. Wa la taj'alna minal musyrikin, dan janganlah kau jadikan kami golongan orang-orang musyrikin. Amin. Ucapkan amin ya ikhwah. Amin. Judul baru Asyirkul Asghar wa Anwa'uhu. Ya, tadi itu pembahasan syirik besar. Nah, sekarang syirik kecil. Syirik kecil. Namanya aja kecil ya ikhwan, tapi bobot dosanya gede itu. Cuman dia di bawah syirik besar. Beliau mengatakan begini definisinya. Kullu wasilatin yumkinu an tu'adda aw an tu'addi ila syirkil akbar. Semua jalan, semua cara yang mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jadi jalan menuju syirik besar, cara dosa yang syirik kecil ini adalah jalan menuju syirik besar. Tapi dia bukan syirik besar. Itu maksudnya, itu keterangan dari penulis. Walam tablugh rutbatul ibadah, tapi belum mencapai tingkatan ibadah. Ini belum menyerahkan ibadah kepada selain Allah secara penuh. Walam yakhruj fa'iluhu minal Islam, pelakunya tidak keluar dari Islam. Ini syirik kecil, pelakunya tidak keluar dari Islam. Walakinahu minal kabair, tapi syirik kecil ini termasuk dosa besar bobotnya. Iya, tidak tahu apakah dibawakan perkataan Ibnu Mas'ud di sini. Iya, Ibnu Mas'ud mengatakan begini ya ikhwah. Li'an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqa. Itu ada dalam kitab Tauhid. Kata Ibnu Mas'ud, sekiranya saya bersumpah atas nama Allah dalam hal kebohongan, lebih aku sukai daripada aku bersumpah atas nama selain Allah walaupun aku jujur. Mengapa? Karena bersumpah atas nama selain Allah itu syirik, dan itu bobotnya lebih besar walaupun jujur daripada bersumpah atas nama Allah tapi dalam kebohongan. Memang sumpah atas nama Allah dalam kebohongan itu dosa besar, tapi bobotnya di bawah syirik kecil. Gitu maksudnya. Satu, ini contoh daripada syirik kecil, ar-riya al-yasir. Riya itu beramal ingin dilihat orang. Beramal ingin dilihat orang. An ya'mala amalan liyurahumun nas. Beramal ingin dilihat orang. Ya kuat, beramal ingin dilihat orang itu kalau tujuannya supaya diteladani itu boleh. Tapi kalau ingin dilihat orang tujuannya supaya dipuji, nah itu syirik. Jadi beda, tipis bedanya. Kadang-kadang seorang guru dia tampil di depan murid-muridnya mempraktekkan cara wudhu yang benar, sholat yang benar, tujuannya supaya ditiru oleh muridnya. Boleh gak itu? Boleh ya akhi. Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Setelah itu Nabi selesai sholat mengatakan, lita'tammu bi, agar kalian meniru cara sholat saya. Tapi kalau ingin dilihat orang tujuannya supaya dipuji, nah ini syirik, riya ini. Wa tasannu' lil makhluk, ya dimaksud tasannu', dia itu
memperbagus amalan karena dilihat orang. Misalnya dia sholat tahiyatul masjid di sebuah masjid, lama sholatnya 2 rakaat 10 menit. Wah, biasanya lo 5 menit. Ya kan? Kenapa kok sholatnya lama itu, sholat tahiyatul masjid? Tadi dilihat sama calon mertua. Ah, ini dia. Supaya diterima lamarannya sama calon mertua atau calon manajer, maka dia sholat di situ karena manajernya soleh. Ya, maka dia sholat di situ, maka sholatnya lama sekali. Gitu ya, kawan. Ini syirik, riya ini. Kal muslim alladhi ya'mal lillah yusalli lillah walakinahu yuhsin salatahu wa amalahu liyamdahahu an-nas. Seorang yang salatnya awalnya karena Allah, atau salat yang seharusnya itu untuk Allah, dia memperbagus salatnya dan amalnya ingin dipuji oleh manusia semata. Makanya ya ikhwan, mari kita didik diri kita dan keluarga kita ya, dan kita semua yang hadir di sini, agar kita itu jangan senang dipuji orang dan jangan suka muji. Kadang-kadang muji itu kalau terus-menerus, terus yang dipuji itu enggak dipuji, nanti marah dia. Nah, ini ya ikhwan. Lebih baik dari kecil kita tanamkan anak-anak, salatlah wahai anakku, kau akan dapat ganjaran syurganya Allah. Ya, ngajilah kau, belajarlah ilmu syar'i agama agar kau masuk syurga dan diridhai oleh Allah. Jadi dari kecil kita didik seperti itu, Pak. Jangan dididik nanti kalau kamu sholat, ya kamu akan dihormati orang, kau akan dipuji-puji sama orang. Lah ini kan mengajarkan riya ini, sudah. Mendidik orang jadi riya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya ya ikhwah, dalil larangan riya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah ridha kepada dia, falyamal 'amalan shaliha, hendaklah dia beramal saleh di dunia ini. Ini maksud dengan beramal amalan yang saleh itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam ibadah dengan siapapun. Itu ya ikhwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar arya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, ini siapa kalian di sini, siapa maksudnya Nabi? Sahabat. Para sahabat. Yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabat adalah syirik kecil, itu riya. Yaqulullah yaumal qiyamah. Ini sahih di sini ya ikhwan. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, idza jazannasa bi'amalihim. Ketika Allah sudah, ketika Allah membagi-bagi ganjaran kepada kaum mukminin berdasarkan amal mereka, Allah berfirman kepada orang-orang yang riya di dunia, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya, idhabu ila alladhina turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazza. Pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ingin kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka. Lihat apakah kalian mendapati balasan pahala dari mereka? Enggak dapat. Maka orang-orang yang riya di dunia dan tidak bertobat pada hari kiamat akan dihinakan oleh Allah. Man ra'ah ra'an nas. Ra'allahu bihi. Yaumal qiyamah man sama'a Allahu bihi. Barang siapa yang riya dan sum'ah, sum'ah itu beramal ingin didengar orang untuk dipuji orang, maka Allah akan hinakan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Na'udzu billahi min dzalik. Itu ya ikhwah.
Kemudian iya, bagaimana caranya ikhwan supaya kita dijauhkan oleh Allah dari syirik kecil ini? Nabi pernah bersabda, "Asyirku akhfa min dabibin namlatis sauda." Syirik ini fi ummati, dalam di umatku ini, lebih tersembunyi daripada semut hitam. Di dalam satu riwayat, "Ala sahratis samma fi lailatiz zulma." Di atas batu hitam pada waktu malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya. Apakah antum lihat ya, Pak? Semut hitam berada di batu karang yang hitam pada waktu malam gelap gulita, tidak ada cahaya bulan purnama. Apakah antum bisa lihat? Tidak bisa. Lah, ria lebih tersembunyi daripada semut itu. Maka sahabat tanya, "Kaifa nanju min hai Rasulullah?" Bagaimana caranya supaya selamat kita ini dari syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, "Qulu Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tahu, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari syirik yang aku tidak menyadarinya. Hafalkan doa itu. Barang siapa yang membaca doa itu, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari syirik semuanya. Tentunya yang kedua, supaya kita bebas dari syirik besar dan kecil, kita harus ngaji. Apa itu syirik? Agar supaya kita menjauhi. Kata penyair, "Araftu syarr la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa fihi." Aku mengetahui yang buruk, amalkan. Aku mempelajari yang buruk supaya aku menjauhinya. Sebab kalau aku hanya tahu yang baik, tidak tahu yang buruk, mungkin aku akan jatuh ke dalam keburukan. Itu ya kawan. Yang kedua, contoh syirik kecil, al-halif bi ghairillah, bersumpah atas nama selain Allah. Misalnya dia mengatakan, "Demi Nyai Roro Kidul." Ah, itu syirik ya. Iya. Bahkan kalau misalnya seorang mengatakan, "Demi bangsaku," kalau itu sumpah, itu syirik. Kalimat "demi" itu kan sumpah. Kecuali kalau niatnya bukan sumpah. Iya. Maka enggak jatuh ke dalam syirik. Sebaiknya dihindari. Adzan ya akhi. Kita ingin khatamkan ini selesai. Oh.
ilaha illallah, masyaallah, masyaallah. Dalil bahwa bersumpah atas nama selain Allah adalah syirik, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Man halafa bighairi Allah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia musyrik. Ini syirik kecil. Tapi bersumpah atas nama selain Allah, kata penulis, qad yakun al-halif bighairi Allah min asyrik al-akbar, dia bisa menjadi syirik besar. Apabila wa dzalika idza i'taqada al-halif anna al-wali lahu tasarrufat yadru idza halafa bihi kadhiba kadhiba. Itu apabila seorang misalnya bersumpah atas nama wali, waliullah, kalau dia berbohong, dia khawatir wali Allah yang sudah mati itu akan menyakiti dia. Nah, ini berarti wali yang sudah meninggal itu diyakini bisa memberikan madharat atau memberikan kebaikan. Nah, ini syirik besar. Atau kata Syekh Ibn Utsaimin dalam Al-Qul Mufid, syarah kitab Tauhid, apabila seorang bersumpah atas nama selain Allah, dia meyakini bahwa yang dia sebutkan nama makhluk yang dia sebutkan dalam sumpah itu lebih agung daripada Allah. Seperti ada orang bersumpah demi Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia bersumpah atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hal kejujuran. Tapi kalau dalam kebohongan dia bersumpah wallah dalam kebohongan, berarti dia lebih sungkan Syekh Abdul Qadir Jailani daripada Allah. Buktinya dia bersumpah atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hal kejujuran. Kalau dalam hal kebohongan dia bilang wallah. Jadi seolah-olah Syekh Abdul Qadir lebih agung daripada Allah. Nah, ini syirik besar. Gitu ya ikhwan. Yang ketiga, asyirkul khafi. Syirik tersembunyi. Iya. Wa fassara Ibn Abbas biqouli ar-rajul, ditafsirkan oleh Ibn Abbas, yaitu perkataan seorang kepada sahabatnya, masya Allah, terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini syirik. Kalimat syirik. Ini gara-gara kehendak Allah dan kehendak anjing sehingga